Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bunglon Studio. Pada kesempatan kali ini Bunglon Studio akan berbagi tips sobat ya. Di sini khususnya untuk sobat-sobat yang mungkin selama ini agak susah ya mencari 1000 subscriber ya. Jadi gini sobat ya, untuk mencari 1000 subscriber itu sebetulnya kalau sobat punya keinginan dan mau melakukannya itu dalam satu hari itu pun bisa sobat ya. Ini sangat mudah sekali sobat. Jadi tidak ada kata mustahil selama kita mencari cara dan mau berusaha dan mencoba. Nah caranya bagaimana? Akan saya berikan tutorialnya sobat ya. Nah jadi pada smartphone yang sobat miliki itu mungkin banyak sekali sobat yang belum tahu di smartphone sobat itu ternyata ini bisa untuk menambahkan ratusan akun sobat ya. Nah ini bisa dicoba nih buat yang teman-teman yang subscribernya masih di bawah 1000 ya, ini bisa dicoba. Tetapi cara ini jangan pernah dilakukan untuk sobat yang channelnya sudah monetize ya. Jika channel sobat sudah monetize, sudah 1000 subscriber, sudah 4000 jam tayang dan sudah daftar di monetize pada YouTube, ini saya sarankan cara ini jangan sobat gunakan karena akan berbahaya untuk channel YouTube sobat ya. Nah caranya bagaimana menambahkan ratusan akun pada smartphone yang sobat miliki? Simak terus videonya dari awal hingga akhir sobat ya, biar nanti sobat tidak sampai gagal paham ya. Cara yang pertama, silakan sobat masuk ke kanal YouTube sobat ya. Kita buka aplikasi YouTube, kemudian setelah itu nanti akan muncul beranda YouTube sobat ya, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Pada sudut kanan atas klik profile, kemudian pada yang bertuliskan nama channel ini kita klik sobat ya. Kita klik nanti di situ akan muncul icon tanda plus untuk menambahkan ya. Ini sobat bisa perhatikan ya. Ini sobat ya, muncul seperti ini ya. Ini kurang lebih pada smartphone ini ada sekitar 325 akun sobat ya, kurang lebih sekitar 325 akun. Nah akun ini nanti bisa kita gunakan untuk melakukan subscribe pada channel kita yang belum mencapai 1000 subscriber ya. Nah ini fungsinya untuk apa? Yang pertama, selain untuk menambahkan subscriber, ini juga nanti kita bisa gunakan untuk menambah jam tayang pada video kita sobat ya. Kita bisa menambahkan view dengan menggunakan akun-akun ini, asalkan dengan satu catatan ya, seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, buat sobat yang sudah monetize saya sarankan jangan menggunakan cara ini. Ini adalah untuk jalan pintas bagi teman-teman khususnya yang belum mencapai ke 1000 subscriber. Nah pada pembuatan akun ini sobat ya, pada pembuatan akun ini nanti ini sobat hanya diperbolehkan dalam satu hari, ini sobat hanya boleh membuat 5 akun sobat ya, membuat 5 akun Gmail. Setelah itu nanti setelah sobat ini ya, pada icon tanda plus ini sobat bisa menambahkannya di sini. Nanti ketika sudah mencapai 5 buah akun ini, sobat akan merujuk pada verifikasi nomor HP sobat ya, verifikasi nomor handphone sobat ya. Oke seperti ini misalnya. Nah jika sobat sudah memasuki laman seperti ini, artinya sudah 5 akun sudah sobat buat ya, itu dalam
1x24 jam sobat. Nah nanti setelah 5 atau 7 hari sobat bisa membuatnya kembali dengan cara yang saya sampaikan tadi, bisa 5 lagi untuk membuat akun dan seterusnya. Itu nanti kita bisa tambahkan terus sobatnya, setiap 5 hari atau seminggu 5 5 5, kemudian bisa membantu untuk menambahkan subscriber pada YouTube kita sobatnya. Ini kalau sudah muncul laman seperti ini, ini sobat jangan masukkan nomor verifikasi nomor HP ya sobat ya. Setelah seperti ini sobat cukup langsung log out dari pembuatan akun tadi sobat ya, cukup 5. Nah setelah itu nanti setelah mencapai 5 akun ya, yang paling penting berikutnya itu adalah sobat jangan lupa memberikan foto profil ya, foto profil pada akun channel sobat ini ya. Jadi channel sobat ini adalah channel YouTube, tetapi di dalamnya tidak perlu diberikan video ya, tidak perlu untuk mengupload video, yang penting sudah dijadikan channel ini sudah bisa untuk melakukan subscribe. Nah ini contohnya ya, ini ada beberapa yang belum sempat saya berikan foto profil. Nah ini yang ada foto profilnya sudah menjadi channel ya, asalkan sobat subscribe-nya ini sesuai dengan aturan yang pernah saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Jadi langkah awal itu 2 menit kita berikan like, kemudian selanjutnya kita berikan komentar. Nah langkah terakhir baru sobat silakan memberikan subscribe. Nah kira-kira seperti itu sobat ya, cara ini sangat mudah sekali asalkan sobat berusaha dan mau mencobanya ya, tidak ada salahnya. Nah setelah itu nanti berhasil sobat bisa cek ya, saya yakin subscriber itu nanti akan permanen sobat ya. Oke mungkin itu saja sementara yang dapat Bunglon bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa berikan like, comment and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.